Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi daripada saudara Hanif Farhan yang sudah mengkritik hasil kesimpulan munadharah di Kesultanan Banten. Sebelumnya, saya teringat di dalam kitab Sulam Munawwarah karangan Al-Imam Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, Izakila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Dalam peribahasa tersebut, berapa banyak orang yang menyalahkan sesuatu yang benar karena pemahaman buruk dia. Pemahaman buruk dia terhadap kebenaran yang dia anggap sebagai salah. Sehingga yang pertama oleh Hanif Farhan dikritik daripada hasil munadharah, yaitu dalam muqaddimah Alhamdulillahi al-munazzahi anil asbahi wal ans wa ashadu an la ilaha illallah. Jadi yang pertama oleh saudara Hanif Farhan yang dikritik adalah lafadz wa ashadu alla. Coba kita tonton videonya. Pertama dari lafadz wa ashadu ya. Ini tinjauan dari sisi wasol dan fasol. Itu kalau teman-teman berbicara tentang wasol dan fasol itu tidak asing ya dari kalangan pesantren. Al waslu atfu jumlatin alal ukhra bil wawi wal fasul tarku hadzal atfi. Begitu kira-kira ya kaidah tentang fasol dan wasol. Lafadz wa ashadu di situ seharusnya tidak menggunakan waw. Dalam ilmu balaghah ini dikatakan fasol. Yang tepat di dalam lafadz wa ashadu itu bukan waw huruf atof, melainkan waw isti'nab. Sebagaimana pembahagian waw yang tertera di dalam kitab Mughnil Labib jilid awal shohifah 674 hingga 693 terbagi menjadi 11. Yang pertama waw huruf atop di muntakil jam'i, yang kedua waw isti'nab, yang ketiga waw haliyah, yang keempat waw bimana ma'a, yang kelima waw dakhila alal mudhari'il mansub, yang keenam waw qasam, yang ketujuh waw rubah, yang kedelapan waw zaidah, yang kesembilan waw tamaniyah, yang kesepuluh waw dhamir muzakkar, yang kesebelas waw alamatil muzakkar bilughatit thayyi. Jadi yang dimaksud di dalam lafadz wa ashadu itu wawnya waw isti'nab, bukan waw atop. Sehingga kalau waw atop memberikan faidah wasol. Sedangkan lafadz wa ashadu jumlah saniyah, yaitu adalah berupa jumlah fi'liyah, lafadz alhamdu jumlah ula berupa jumlah ismiyah. Tidak bisa jumlah fi'liyah diatopkan terhadap jumlah ismiyah. Sebagaimana yang tertera di dalam kitab Johar Maknun, tafsil lada tauqidi wal ibdali li nuktatin wa niyati su'ali wa adami tasriki fi hukmin jara aw ikhtilafin talaban wa khabara. Jadi simpulnya waw di dalam wasadu itu waw isti'nab. Sehingga waw isti'nab bisa masuk kepada kalimat isim ataupun kepada kalimat fi'il. Yang tertera penjelasannya di dalam kitab Mughnil Labib, al-wawul isti'nafiyatu wa tusama biwawil ibtidai aidan tadkhulu ala jumlatil ismiyati awil fi'aliyati istinafi ma'nan jadidin walakinna ma ba'da wawil istinafi munqati'un minan nahiyatil i'rabiyati amma qablahu. Bahkan guru kami pun di dalam wa'ashadu menggunakan waw itu hasil ittiba' kepada ulama salafus salih Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Syarah Uqudul Jumat dan di dalam kitab Lubul Lubab. Jadi guru kami menggunakan metode ittiba mengikuti ulama salafus salih, bukan ibtidak mengada-ngada seperti guru antum. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Johar Tauhid,
fattabi'is shaliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Kritik kedua daripada saudara Hanif Farhan di dalam lafad habaib. Coba kita tonton. Kita akan perhatikan pelan-pelan. Lafad habaib itu untuk jamak habib itu keliru. Nah, kita coba perhatikan pelan-pelannya. Jadi lafad habaib itu untuk jamak lafad habib itu keliru. Punten-punten. Nah, jamak habaib itu adalah ahbab. Jadi lafad habaib itu jamak daripada habibun ataupun muannasnya habibatun. Bisa dijamakan kepada lafad habi ahibatun, ahibau, ahbabun, ahabibatun. Bahkan bisa dijamakan pula terhadap lafad habaibu. Sekalipun lafad habaibu itu bukan kiasi. Tapi listimalil arabiyati seperti di Indonesia, kebanyakannya menyebut duriat Rasul menggunakan habaib. Seperti contoh lapad hadisun. Lapad hadisun bisa dijamakan kepada wazan pertama ahdisatun, dua hudusun, tiga hudusanun, lima hidsanun, yang keempat hidsanun, yang kelima ahadisu. Sekalipun lapad ahadisu itu goer kiasi, tapi listi malil arobiyati. Buktinya seperti kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Coba kita bisa lihat tuh dalam kitab Mukhtaril Ahadisin Nabawiyah tercatat tekstualnya Mukhtaril Ahadisin Nabawiyah. Jadi lapad habibun itu bisa dijamakan ahibau, ahibatun, ahbabu ataupun habibatun bahkan habaibu. Tapi kebanyakan orang Indonesia mengatakan lafad habaibu. Yang ketiga, kritik daripada saudara Farhan. Coba kita lihat. Seharusnya lafad ukhuwatul islamiyah itu menggunakan alif lam sehingga menjadi mausuf alih. Dan lafad al-islamiyah menjadi sifat. Mengapa pertanyaannya? Karena ukhuwah tidak memenuhi syarat untuk diidofatkan. Jadi di dalam lafad ukhuwah itu tidak salah tidak menggunakan alif lam. Boleh lafad ukhuwah tidak menggunakan alif lam, ibaratnya muhafadoti ukhuwatil islamiyati. Sebelumnya harus perlu Anda ketahui saudara Farhan bahwa lafad akhun adalah isim mufrad yang tasniyahnya akhwani dan jamaknya pertama ukhwanun, ikhwanun, ukhwatun, ikhwatun. Di dalam lafad ukhuwatil islamiyati itu adalah masdar daripada fi'il madi lafad akho. Jadi yang dimaksud di dalam ukhuwatil islamiyati itu adalah masdar. Sekarang kedudukan muhafadati sebagai mudhof, ukhuwati sebagai mudhof ilaih, al-islamiyati sebagai mudhof ilaih kedua. Jadi idofat lapad ukhuwati terhadap lapad al-islamiyati itu menggunakan idofat bimakna fi menakdirkan lapad bi. Jadi muhafadati ukhuwatin fil islamiyati. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah, wasaniya jururwan wimin awfi idha lam yasdu illa dhaka wallama khuda. Begitu pula di dalam kitab Kawakibuduriyah dan kitab Nahu-Nahu yang lainnya. Ini mengambil syahid dalil daripada Al-Quran bal makrul laili. Lafad makrul laili, makrul adalah masdar. Keadaannya menjadi mudhof tidak beralif lam. Sedangkan al-laili mudhof ilaih menggunakan alif lam. Jadi idofat lafad makrul terhadap lafad al-laili menggunakan idofat bimanafi. Takdirnya makrun fil laili. Jadi lafad muhafadati ukhuwatil islamiyati menggunakan idofat bimana fi muhafadati ukhuwatin fil islamiyati dengan sahid Al-Quran bal makrul laili. Dan dalil di dalam kitab Alfiyah, wasaniya jururwan wimin awfi idha lam yaslu illa dha kawallama khuza. Tapi bila mana saudara Farhan ingin lapad al-khuwati menggunakan alif lam, silakan saja bila mana ada dalilnya.
Namun ketika lafal muhafadoti ukhuwatin tidak beralif lam, itu jangan disalahkan. Karena sudah berdasarkan dalil dalam alfiyah wasania jururwan wimin aufiza lam yaslu illa daka wallama khuda, bahkan di dalam sahihnya ayat Al-Qur'an makrul laili. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada antum wahai saudara Hanif Farhan, jangan sampai usul adab terhadap ulama. Ketika antum menjadi juru bicara guru antum silakan, tapi jangan sampai menjadi jubir juru bicara di dalam kesalahan dan kesesatannya. Ini akan menjadikan sejarah di dalam diri antum ketika antum menjadi juru bicara di dalam kesalahan dan kesesatan. Sebelum antum mengkritik orang lain, kritik dulu guru antum. Lihat di dalam kitab risalah I'anatul Akhyarnya yang menjawab daripada ulama besar di Sukabumi yaitu Abuya Mukhtar. Di dalam halaman 52 di situ tekstualnya tercatat innama min salasati banina. Lafaz innama itu menurut ulama ahli ma'ani termasuk Adawatul Qasri. Sebagaimana di dalam kitab Jawahir Maknun wa adawatul qasri illa innama atpun wa taqdimun kama taqaddama. Dan menurut di dalam kitab Ukhdul Juman wa innama wa ma asabal jahidu ka innama Allahu ilahun wahidu. Jadi lafaz innama, lafaz inna termasuk ima zaidah sesudahnya huruf lafaz min, tidak bisa huruf masuk terhadap kalimah huruf. Jadi sehingga yang tepat itu adalah innama huwa min salasati banina. Sebelum saya tutup ucapan saya akan mengingatkan nasihat daripada Al-Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Tafsir Kabir jilid 6 juz 12 halaman 92. Wa'lam annal iqtida'a innama yajuzu bil 'alimil muhtadi wa innama yakunu 'aliman muhtadiyan idza bana qawluhu 'alal hujjati wad dalil fa idza lam yakun kadzalik lam yakun 'aliman muhtadiyan fa wajaba alla yajuzal iqtida'u bihi. Ketahuilah olehmu wahai saudaraku Hanif Farhan bahwa mengikuti ulama kiai itu innama yajuzu bil alimil muhtadi, silakan, dengan syarat kiai tersebut adalah muhtadi, kiai yang mendapatkan hidayah di dalam kebenaran. Apa yang dinamakan dengan alimil muhtadi, kiai yang mendapatkan hidayah di dalam kebenaran? Wa innama yakunu aliman muhtadiyan idza bana qawluhu 'alal hujjati wad dalil. Yang dimaksud, yang dinamakan dengan alim muhtadi bila mana ucapannya sesuai dengan hujjah dan dalil. Ucapannya dibangun sesuai hujjah dan dalil. Ucapannya tidak keluar dan menentang daripada hukum syariat Islam. Tidak keluar daripada Al-Quran, daripada hadis, ijma' ulama dan qiyas. Faiza lam yakun kadzalika lam yakun aliman muhtadiyan fa wajaba alla yajuzal iqtida'u bihi. Maka bila mana seorang kiai ucapannya tidak sesuai dengan hujjah dan dalil, lam yakun aliman muhtadiyan, maka kiai tersebut bukan kiai aliman muhtadiyan, kiai yang mendapatkan hidayah, maka wajib tidak mengikutinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq, riwayat di dalam kitab Bukhari, wa innama ta'atu fil ma'ruf, tidak wajib taat kepada makhluk beserta maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya taat hanya di dalam kebaikan. Khusus untuk saudara Hanif Farhan, hentikan fitnah. Semoga saya, anda dan seluruh para pendengar selalu di dalam taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربا.